Saya bilang kalau diri ini adalah orang baik. Saya bukan seorang pencuri. Saya bukan seorang penipu. Saya bukan pembunuh dan saya bukan juga perampok. Itu semua tidak pernah saya lakukan. Lantas, apakah saya orang baik? Apakah orang-orang di sekeliling saya memanggilku orang baik? Saya sering menyampaikan berbuat baiklah sama teman-teman, saudara-saudara, bahkan sahabat-sahabat saya. Namun, tidak disadari. Semua pekerjaan yang berdosa itu sudah saya lakukan dan sudah saya kerjakan. Saya tidak mencuri, tapi ternyata saya tanpa sadar sudah mencuri. Mencuri rezekinya orang-orang yang berhak atas rezekinya. Saya tidak menipu orang. Tapi nyatanya saya sudah banyak menipu orang-orang dengan janji-janji yang saya buat dan saya tanpa sadari sudah mengingkarinya. Dan saya tidak pernah membunuh orang. Tapi nyatanya saya sudah membunuh orang-orang yang bersama saya dengan tanpa sengaja terlontar fitnah dan ghibah kepadanya. Saya tidak merampok orang. Tapi nyatanya saya sudah merampok orang lain tanpa kita sadari. Kita mengkhianati orang-orang itu dari belakang dan dengan menyuruh orang lain dan mempengaruhi orang lain untuk menjauhi orang-orang yang tidak kita sukai. Ya Allah, ya Rabbi, saya hidup dikelilingi dosa-dosa itu. Dosa-dosa itu yang setiap hari mengikutiku. Dosa-dosa itu yang tak terasa datangnya dan tak terasa melakukannya. Ya Rabbi, hamba orang bodoh, hamba yang hanya mampu membawa diri hamba ini pada kemaksiatan. Hamba orang yang berpura-pura baik di hadapan manusia lain. Dekatkanlah diri ini bersama orang-orang yang selalu meyakini akan kebesaran-Mu, ya Rob. Bersama orang-orang yang selalu mendekatkan diri kepada-Mu. Berikanlah kesempatan untuk diri ini menjadi salah satu hamba yang taat dan takwa kepada-Mu. Serta Kau cabut nyawaku. Cabutlah nyawa ini dalam keadaan baik, karena hamba yakin semuanya akan kembali padamu.